sama Ferdi Febul. Nah, kali ini Ferdi Febul ada di masjid daerah mana ya kira-kira nih teman-teman? Di depan Ferdi Febul ada tuh ya. Nah, workshop mesin bubut. Tuh, ini tempatnya. Ini jalannya. Tuh ya. Teman-teman pasti tahu kalau yang sering nonton channelnya Ferdi Febul dulu di sini. Ya, di sini nih dulu tempat mesin capit yang pink. Nih yang di video ini nih. Ya, nih videonya. Nah, jadi di sini sekarang ada mesinnya baru. Ya, tapi bukan fantastik. Dulu juga bukan fantastik. Ya. Ini kita lihat kondisi bonekanya. Nanti kita langsung beli koinnya. Oke, teman-teman. Let's go. Nah, nih teman-teman nih, nih kondisi bonekanya. Ini mesinnya nih ya. Mesinnya ini tempat kita main di sini dulu ya. Ini tuh bonekanya tuh. Jadi bukan cuma hanya boneka nih ya. Tapi ada macam-macam, plat pensil tuh apa tuh? Bebek nih apa tuh ya. Ya. Tuh ada ada tempat buat minum. Ya. Yuk, kita nggak usah pakai lama-lama. Ferdi Febul mau beli koinnya dulu dan kita mau tes dulu nih, tes capitannya. Kira-kira bagus apa enggaknya? Kita langsung cekidot dan kita tes, kita main. Let's go. Ferdi Febul udah beli koinnya. Kebetulan Ferdi Febul hari ini sendiri, pas kebetulan lagi lewat ya, lagi jalan-jalan, jalan-jalan siang. Dan kita tes nih langsung ya. Mudah-mudahan kita bisa bawa ya beberapa boneka ya, karena Ferdi Febul belum tahu kondisinya seperti apa mesin robotnya ini. Let's go. Koinnya sudah masuk dan tidak ada musiknya ya teman-teman ya. Kita coba yang agak-agak sedikit yang mudah-mudah aja dulu nih. Kita mau lihat mesin capitnya yang gampang-gampang dulu deh. Dia bisa cengkeramannya kuat apa enggak nih? Aku nyapit ya? Ya? Dia agak lemah. Bang, lagi bang? Iya. Yeah. Nyapit bang? Kita tes lagi teman-teman ya. Mau sih ngetes yang besar tuh. Angkat gak dia? Kalau dia ngangkat berarti capitannya bagus. Agak buram ya. Kira-kira nyapit gak dia? Lemah dong. Ferdi Febul kasih teman-teman dulu main tuh yang antri banyak. Udah ngincer bobo besar. Ayo lagi. Kayaknya aja tuh. Mana lu? Gantian. Nah, dapat nih abangnya, dapat nih. Abang yang mana? Ya. Depan, depan, depan. Terus, terus. Udah, oke.
Dapet tuh. Gak ngangkat. Dia gak nyapit teman-teman di sini ya. Mesinnya astaga. Tadi ada teman-teman kita yang habis main, tetap ngincernya sama ya sama Peri Pebble. Itu badan kalau di Fantastic dapat pasti, nggak mungkin enggak ya. Karena ini mesinnya bukan Fantastic, beda nih. Ups. Banyak yang gampang sih sebenarnya deket-deket ini. Yang ini biru juga nih sini. Tapi yang itu aja di atas kayak gini. Terus penasaran nih boneka apa sebenarnya. Iya, dia berdiri. Berdiri dia tuh. Mudah-mudahan bisa ya. Insyaallah, mudah-mudahan bisa. Nah, disenggol dia, bukan dicapit. Jadi kita mau lihat dulu, ini kira-kira boneka apa tadi, agak repot. Boneka lo berbulu dia. Ada gantungannya. Alhamdulillah ya. Walaupun capitannya luar biasa, tapi Peri Pebble masih bisa coba usahain. Ini capitannya gini loh, ya gimana ngambil yang itu sama ini nih. Luar biasa. Yang kecil aja begitu, masya Allah. Mungkin cukup Peri Pebble main di sini. Kita sudahi dulu siang ini, karena kondisinya mesinnya seperti ini. Jadi berapa koin pun kita beli, dengan kondisi seperti ini ya sulit juga ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari Peri Pebble. Akhirnya Peri Pebble cukup main di sini ya. Dengan kondisi mesinnya yang seperti ini, ternyata ya kondisinya seperti itu, teman-teman bisa lihat tadi. Ya Peri Pebble nggak ngada-ngada, memang keadaannya seperti itu. Alhamdulillahnya Peri Pebble dapet tadi ya satu ini pak. Ini juga ngusahainnya luar biasa nih. Penuh perjuangan ya. Sekarang sudah dibantu sama teman-teman tadi. Teman-teman mau nyampah tapi nggak kena juga. Alhamdulillah ini deket loh ya, deket nih. Ya ampun, mesinnya ngeri, kayaknya ngeri mesinnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah komen, dan terima kasih yang sudah share channel Peri Pebble. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peri Pebble pamit undur diri. Kita sayang kalian. Dadah teman-teman.